pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan penambahan 263 kasus baru COVID-19 pada Selasa 14 Juni 2022. Maka hingga hari ini, jumlah kasus COVID-19 di tanah air mencapai 6.062.009 terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020. Berdasarkan data yang sama, ada penambahan 548 kasus sembuh COVID-19. Sehingga total kasus sembuh kini mencapai 5.900.049. Kemudian masih ada pula penambahan kasus kematian akibat COVID-19. Dalam 24 jam terakhir, dilaporkan ada penambahan 10 kasus kematian. Sehingga total pasien COVID-19 meninggal dunia mencapai 156.662 jiwa. Dalam 24 jam terakhir, pemerintah memeriksa 79.520 spesimen COVID-19. Hari ini tercatat ada 5.298 kasus aktif COVID-19 di tanah air. Angka ini bertambah 372 kasus dari data hari sebelumnya.